manis pondoh dan Bali kan, gabungan pondoh dan Bali. Wih, mantap berarti. Enggak, manis ada asmat. Oh. Pasar tradisional yang unik di Papua. Nah ini kita berkunjung kebetulan malam hari ke sini. Namanya Pasar Mama-Mama. Ya. Emang kalau dari yang jualan sih emang banyak ibu-ibu. Ikuti ya. Nah ini di sini menjual hasil bumi. Nah ini yang unik nih. Buah pinang ya, buah tradisional masyarakat Papua yang sangat favorit. Ada buah nenas, jambunya gede-gede banget. Mas Budi, ada salak Papua tuh rasanya gimana, Mas? Gak tahu. Hah? Udah pernah makan belum? Gede-gede. Udah pernah makan belum? Belum. Waduh, gak pengen nyoba nih? Aduh, boleh, boleh. Coba, Mas. Berapa salaknya, Mas? Coba, Mas. Kupas, Mas. Kupas. Kupas makan satu. Salak Papua punya mama. Salak Papua. Seperti salak apa? Salak pondoh? Antara pondoh dan Bali. Wih, ada asem-asemnya berarti? Iya, ada asem-asemnya dikit. Beneran, Mas Bayu? Hah? Ini, Pak. Iya, Mas. Gimana rasanya, Mas? Manis. Pondoh dan Bali, kan? Gabungan pondoh dan Bali. Wih, mantap berarti. Enggak, manis ada asmat. Oh. Kalau manis yang lihat saya, asalnya lihat Mas Bayu. Ya, ini kita coba salak Papua. Condong ke Bali ini. Waktu kemarin. Ya. Asem-asemnya ada, manis. Tentang kembali, tapi sepertinya nggak ada. Kalau balik ada sepertinya.
enak. Iya, keluarga aku ini di sisi sebelah kanan pasar, banyak yang menjual ikan, apa ini, ikan asap ya, kalau di Jawa ini ikan asap namanya. Nah, ini dibawa sebagai oleh-oleh bagi pengunjung atau wisatawan yang datang ke Papua, Jayapura. Ini ikannya khas banget ya, murah meriah lagi. Ini dimakan pakai sambal Bali, itu sambal mata aja udah manyosnya tuh, lihat tuh ya kan, mantap banget ikan asap dari pasar mama Papua Jayapura. Keluarga aku itu sedikit tentang pasar mama Papua. Mudah-mudahan laris manis dan tambah rezeki. Sampai jumpa.